Dari tahun 2015, produktivitas pertanian di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan yang signifikan. Diharapkan dengan meningkatnya produktivitas lahan, hasil panen yang diraih sebanding dengan biaya produksi, sehingga petani di Buleleng lebih bersemangat mengelola lahan pertanian mereka. Kepala Distanak Nyoman Suantantra mengatakan, dari tahun 2015, produktivitas lahan yang ada di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan dari 6,3 ton per hektar menjadi 7,3 ton per hektar. Dirinya berharap potensi yang dimiliki oleh petani masih bisa ditingkatkan lagi. PMK Buleleng telah menggunakan banyak cara dalam membantu produksi dan produktivitas lahan persawahan yang ada di Kabupaten Buleleng. Di antaranya memberikan pelatihan pola tanam kepada petani dengan menggunakan pola tanam sistem jajar legowo. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu juga ada beberapa upaya dalam rangka bagaimana kita membantu meningkatkan produksi dan produktivitas lahan persawahan yang ada di Kabupaten Buleleng. Memang dari tahun 2015 dan juga tahun 2016 ini tingkat produktivitas lahan persawahan yang ada di Kabupaten Buleleng itu mengalami peningkatan dari 6,3 ton per hektar itu bisa mencapai kurang lebih 7,3 ton per hektar. Menurut Nyoman Suatantre, jajar legowo cukup membantu meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Buleleng sekitar 30%. Diharapkan petani-petani di Buleleng menggunakan pola ini untuk meningkatkan produksinya. Komang Yuda, Bali TV.